Oke, Mas Dinus, kita wayangan lagi malam ini, Mas ya. Wah, iya. Wayangan lagi ya, Mas. Wayangan. Ya. Rondo. Sehat ya, Mas? Sehat, fit. Fit ya. Oke, ini banyak sekali spekulasi yang terjadi, banyak pihak yang meyakini berdasarkan apa penglihatan-penglihatannya ini akan dilanjutkan dengan goro-goro atau meletusnya beberapa gunung ya. Terus kita benar-benar dihimbau untuk waspada, peduli terhadap alam, Mas. Alam semesta ini, karena kita dengan adanya era modernisasi ini sudah lama tidak memuji alam dengan alasan dibilang syirik lah, musyrik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana melihat hal itu dan cara menghadapi andai kata kemudian spekulasi-spekulasi itu memang benar adanya, Mas Dinus? Sebelumnya saya ucapkan rahayu tansah pinaringan asih saking Gusti. Semoga semua diberi kebahagiaan, keselamatan, rahayu selamat tanpa ada sesuatu yang menjadi penghalang segala perjalanan hidup kita, biar segalanya menjadi baik, penuh kasih sayang. Nah, ini masalah Semeru ya. Ya, Semeru itu baratnya gitu kelonceng. Lonceng. Lonceng. Seruan. Semeru. Seruan. Seruan dari Eyang Semar. Jadi ibaratnya itu kalau di dalam jagat raya itu Semeru itu adalah sebuah lonceng. Gitu. Maha Meru. Maha itu adalah sebagian sifatnya adalah paling. Meru adalah artinya dalam bahasa Sanskerta adalah puncak. Jadi Maha Meru adalah segala puncak yang menjadi puncak di saat di Pulau Jawa. Yang menjadi puncak dari Pulau Jawa itu adalah Semeru. Makanya dibilang Semeru itu kan pulau yang paling tertinggi, apa? Gunung paling tertinggi di Pulau Jawa. Makanya dibilang Maha Paling, Semeru adalah puncak, itu bahasa Sanskerta. Ya. Jadi puncak yang tertinggi di Pulau Jawa. Nah, ketika namanya yang lonceng itu adalah seruan. Semeru, seru. Kode. Nah, kita lebih waspada dengan pribadi kita masing-masing. Jadi kita harus lebih mawas dengan keinginan alam semesta. Tapi sebentar, kata Semeru itu hampir sama kan dengan Semar gitu ya. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Kan itu kan loncengnya Semar. Hmm. Semar ngasih lonceng, teng 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 teng. Iki lho aku arep nyambut gawe. Hmm. Itu maksudnya. Siloka. Siloka. Kita harus paham dengan keinginan alam semesta. Semeru, seru. Jadi suatu sifat yang memberikan kabar.
gitu loh. Ini loh kabar. Aku ngekei kabar le, ger. Karena apa? Ya bagi yang percaya ya monggo, bagi yang tidak ya juga enggak masalah. Karena semua itu kembali pada hati nurani pribadi masing-masing. Kan gitu. Jadi setiap permasalahan kehidupan, karena dunia ini sudah terlepas dari nilai kemanusiawian. Nanti saya bahas masalah gejolak alam globalisasi itu karena dampak-dampak yang satu adalah imperialisme. Yaitu suatu cara kekuasaan untuk menguasai biar negara-negara lain terkuasai. Iya, sebelum masuk ke situ, berarti Mas Dinus secara intuitif ya, secara intuitif meyakini bahwa setelah lonceng itu ditabuh, gitu ya, Semeru itu bahasanya punya gawi begitu. Ini akan benar-benar disusul oleh peristiwa-peristiwa yang serupa atau bagaimana, Mas? Nah, ini. Setiap dimana kala manusia itu mengalami kemiskinan moral, kemiskinan identitas diri, dari zaman purbakala hingga zaman kemodernisasi, itu selalu ada penurunan moral karena tingkat pertumbuhan kelahiran, dampak-dampak negatif itu selalu muncul. Lah, ketika sifat negatif yang terlalu muncul, terlalu besar, itu akan dinetralkan kembali. Ya, namanya refleksi alam. Jadi intinya Semeru itu adalah bagian dari refleksi alam. Manakala alam itu tidak terjadi pada keselarasan dalam dirinya, dia akan melakukan refleksi. Ya kayak kita kalau orang tidak nyaman, kita misalkan gatal, mesti kukur-kukur kan. Ya itu namanya refleksi. Iya kan? Setiap refleksi itu mempengaruhi segala apa yang menjadi pengaruh di dalam kehidupan kita. Misalkan kita bagian dari tubuh alam ini. Kalau kita garuk-garuk, yang kita garukkan mesti kena kan? Iya kan? Sing diarani kudu bisa keri ana ning sak selane untuk garuk. Yang bagian gatal ya digaruk. Bagian enggak gatal ya enggak digaruk. Tahu maksudnya, filosofinya Mas tahu maksudnya, artinya bagian yang gatal akan digaruk, bagian yang tidak ya juga nggak digaruk. Oh iya. Itu refleksi tubuh dari alam semesta ini, refleksi. Nah, artinya Mas Dinus ingin menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang dialami atau kondisi moralitas manusia itu akan sangat berpengaruh terhadap keadaan alam semesta. Betul ya? Karena kita bagian dari alam. Kita bagian dari tubuh alam. Kita berbicara dengan tubuh. Materi-materi yang ada dalam tubuh alam, kita itu bagian dari materi dari tubuh alam. Ketika alam itu merasakan tidak nyaman, dia akan garuk-garuk. Sama halnya kita, kalau kita gatal kita garuk-garuk, mana yang kena? Kalau misalkan gini nggak gatal ya nggak masalah, nggak digaruk-garuk, tapi bagian sini kalau gatal ya digaruk-garuk ya. Itu loh analoginya, seperti itu. Refleksi, gerak refleksi. Jadi ya nggak masalah kalau misalkan Mas ada yang tanya, ya Mas ini kenapa ya kok aku banyak getaran-getaran yang ini, itu adalah, jangan heran. Maka saya sering kali bilang,
ojo gumunan, ojo kagetan. Karena apa? Itu sudah menjadi pergerakan secara ilmiah. Kan gitu. Makanya selalu saya berulang kali kita belajar tentang ketenangan diri, kesejatian diri, biar kita menemukan di mana titik kenyamanan dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah menemukan titik kenyamanan itu, kita merasa tenang, apapun keadaan kita merasa ikhlas. Kuwi karsane Gusti Allah, aja dilawan. Kadang-kadang kan manusia terlalu histeris. Iya. Wah, iki ngene, iki sampai heboh dengan di dunia sosial media. Sejatinya orang ana apa-apa. Sing ngono ki dudu. Ngono iki dudu. Anak-anak ono, sekolah ora ono, itu sudah diwerda dalam kitab namanya Gatholoco atau yang dinamakan Dharma Gandul. Dharma Gandul itu ilmu tua, ilmu kuno, tapi diabaikan, dianggap sesuatu ilmu yang sifatnya musyrik. Padahal itu memahami sesuatu ketidakbaikan menjadi baik. Kenapa di dunia ini harus mengalami seperti ini? Di dalam hati sebenarnya saya ingin menangis gitu. Nama penulisnya juga dirahasiakan ya, Salam Wadi. Wadi kerahasiaan dibilang rah. Namanya rahasia itu karena kita belum memahami kerahasiaan itu. Iya. Kalau kita sudah menjadi, kita bisa menjadi memahami itu bukan suatu yang hal-hal yang rahasia. Karena apa? Dibilang rahasia karena kita takut karena untuk mengungkapkan bahwa ini iya atau tidak. Iya kan? Ngono lho. Kita punya otak. Kita punya rasa. Kita punya nurani yang namanya jiwa. Kita punya raga adalah power. Terus dienggo apa gitu loh. Nek ora digunakake arep dienggo apa? Tuhan itu sudah memberikan kecukupan dalam diri kita. Kenapa? Tapi manusia lebih asik dengan sebuah yang namanya kenikmatan. Nah, kenikmatan itu timbul dari mana? Adalah pengaruh dari, bukan dari tanah Jawa. Apa yang menjadi bukan tanah dari tanah Jawa itu adalah imperialisme. Sesuatu yang bukan dari Nusantara. Imperialisme. Bagaimana cara menguasai dari segala ras-ras dari berbagai negara biar negara itu menjadi adidaya negara, adidaya dunia, biar bisa menguasai. Apa kemudian banyak mereka yang meyakini ini akan disusul dengan rentetan-rentetan bencana yang lainnya. Apakah memang faktor ketidakpedulian manusia terhadap alam ini sudah sedemikian parah atau bagaimana kira-kira? Krisis kemanusiaan, krisis identitas diri. Bagaimana manusia bisa mengenal asal usul? Oh gitu. Iya. Sekarang dunia kita Jawa, daerah ini wong Jawa lali Jawani. Wong Jawi dadi Jawan. Jawi itu bisa mengenal Jawa yang sebenarnya atau sejati. Iya. Nek Jawan itu mung elon-elon. Mergone apa? Ora kadunungan sejati. Nah, istilah pengertian wayang sebenarnya itu leluhur kita lebih pintar, lebih cerdas. Ada enggak negara lain bisa membuat filosofi yang diwujudkan dalam bentuk wayang? Lebih lengkap enggak dari budaya Jawa?